Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa semuanya. Masih puasa ya pastinya guys ya. Dan kalau ini rilisnya malam berarti udah gak puasa ya. Udah pada sholat raweh atau udah pada selesai sholat raweh malah ya. Ya udah lah ya, ketemu lagi bareng sama gue Riosan di channel Codex Gaming. Dan kita kali ini gue seneng banget ya, karena ini adalah updatean yang bisa dibilang gue tunggu-tunggu ya, di mana ada sebuah inkubator yang memunculkan senjata yang gue suka, yaitu Paraval. Uhuy. Iya udah, kita bakal langsung lihat aja guys apa aja sih yang ada di ini Mocho Store. Dal belum. What? Oh, Guan, kita mau fokus ke inkubator ya. Jadi bakal ada. Jadi ada inkubator baru. Kenceng banget suaranya. Kecilin lah. Oke lah, kita bakal coba lihat dulu ya atributnya. Oke, ini damage sama armor penetration. Kalau buat gue pribadi sih nggak penting nih guys ya. Flames Undying ini paling bagus ya, cuman dia damage-nya plus 2 sama armor penetration. Gak terlalu suka gua, jadi mungkin kita yang cek berikutnya. Ini apa nih? Paraval Electron Undying ya. Ini rate of fire 1 sama range plus 2. Bagus gak ya? Wah, kayak kurang sih. Kayak Paraval yang gua pakai itu biasanya biru, itu yang rate of fire sama akurasi Gus ya. Nih coba. Nah, ini nih boy. Ini baru. Gila sih. Oke, kita bakal langsung spin aja Gus ya. Kita cepetin aja ya pas proses spin ini sampai gua dapat yang ini. Berisik sumpah. Berisik. Ya, sampai kita dapat yang tadi ya, yang fire sama akurasi plus 2. Oke. Let's go, kita spin Gus. Oke, kita udah dapat yang Paraval Fire Spark Undying. Undying ini nggak bisa mati berarti ya. Ya udahlah, kita bakal langsung pakai aja. Kita coba cek di weapon. Mana nih? Air gua. Oke, kita udah pakai nih. Yaudah, kita langsung aja cobain guys di battleground-nya seperti apa. Dan apakah bakal OP atau tidak, bakal headshot atau tidak. Let's go to the gameplay. Go. Oke, guys, kita udah dapat match ini, guys. Let's go, sekui. Ini musuhnya. Aduh, kok begini sih? Oh iya, nih, gue cuma nyobain aja ya. Ini ada Paraval nggak ya, guys? Ada Paraval. Oh, ada. Mantap. Nggak kena. Aduh, berapain banget. Bahaya nih, adik-adik gini, serem nih. Yaudah. Hey, nice. Dari mana? First blood. Ripain bang ke. Oh, mati. Oh, dua. Satu lagi. Yang kabur deh. Oh, rasa. Ah, jadi ripain begitu gua. Bangke lah. Ya udahlah ya. Dah. Ini kalau ada Paraval kita harus beli nih. Buang nggak apa-apa beli, 2100 nggak apa-apa. Jangan ngelag lah koneksi, boy. Coba ya. Tuh udah keren tuh Paraval ya tuh. Ini bukan Paraval nomor 1 nih guys ya, cuman gue lebih suka yang atributnya fire rate sama akurasi ya. Kita coba lihat ya, ini headshotnya gimana nih guys, bagus gak ya? Ini orang pasti ke kanan nih. Satu, knock dua, deh jangan, knock tiga, first blood, mana hidupin, jangan dihidupin dong, please. Woi, whoop. Merah, cuman gue yang sekarat, gue nggak ada pes, nggak ada apa-apa. Bantai.
mati. Yes. Hihi, kita masih dapat parapalnya. Itu murni headshot semua ya guys ya. Ini kalau buat jarak dekat ya. Tapi kalau misalnya di ranked mungkin bakal beda sih. Menurut gua lebih enak gitu loh, bisa di scope juga kan. Jadi ya kita cobain lagi ya. Ini only paraval ya. Karena gua suka banget sama senjata ini, guys. Ini senjata OP banget gitu kalau misalnya di tangan yang tepat ya sih. Asik di tangan yang tepat gitu ya. Ya maksudnya buat kalian yang jago-jago ini, jago-jago headshot gitu kan. Biasanya kan banyak tuh yang sensinya tuh serem-serem gitu ya, guys ya. Mana lagi? Lemparin dulu bom. Biar pada kabur. Oh, gue tahu di atas ini nih. Oh, ini. Dedek, keluar deh. Gila si merah semua, cu. First blood. Mana? Oh, si anjay. Gila jauh gitu. Wop. Waduh, apa pula nih? Ganteng-gantengan malah gua. Masih ada satu nih. Kill. Udahlah meninggal juga deh. Agak dia pakan satu lagi. Oh, jauh di sana ya. Jadi dia lagi ngumpet di situ, Gus. Kita pasang gini dulu. Ayo, sini. Ayo, gua pasang pada. Udah pecah pala ya, gila kasihan banget. Itu kalau misalnya sekali lagi ya. Nih. Ayo gua pasang nih, pasang pada nih. Ayo, mana shotgunnya? Keluarin dong. Ini parap. Triple kill. Aduh, lo kok pakai shotgun? Lo kok pakai ini groja lo? Salah Gus. Ah, udahlah. Berarti emang bukan parafalnya mungkin. Ini karena settingan sensitivitas gue yang enak aja. Enggak, serius ini parafalnya enak banget, Gus. Bah, gue enggak bohong. Jadi kalau misalnya kalian pengen beli, mendingan beli yang ini. Nih. Gue enggak bohong, itu enak banget. Ya, mungkin yang ketiga, ini kan ketiga ya guys ya. Jadi ada yang ketiga dan yang kedua. Nah, yang pokoknya yang fire rate itu boleh lah ya. Fire rate sama jarak juga boleh tuh. Itu kalau kalian kepengen nyekop yang jauh gitu, yang ada di ujung-ujung bukit. Mana lagi nih bocahnya? Oh, di situ. Baik. Oh, kena kan? Kitain dulu lah. First blood. Lah bisa-bisanya di situ Bambang. Ya. Tenang dong, Dek. Ini yang terakhir ini emang ngajak-ngajak ribut nih, agak-agak ngajak-ngajak ribut nih. Gua hancurin dulu. Tuh, lihat tuh merah semua, boy. Itu gua arahin. Jadi bukan gara-gara parafalnya. Tapi ya parafalnya juga keren juga, Gus. Yang pasti rekomendasi banget buat kalian yang kepengen parafal rasa rasa aimbot ya. Jadi orang nyebutnya kalau merah-merah semua aimbot. Bang, lo aimbot. Diam. Orang bisa aim merah, lo katain cheater. Orang enggak bisa ngeceh, orang enggak bisa esot, lo katain cupu. Manusia Indonesia tuh kayak gitu. Kayak bocil-bocil ya, kadang-kadang kagak bisa nerima. Bulan puasa kita nggak boleh ngata-ngatain orang. Yang penting lu subscribe pada sama like kalau lu suka konten parafal gua. Kalau misalnya kalian lebih suka konten di ranked, mungkin next time lah ya kita main di ranked ya. Karena ini gua cuma review aja skin parafal yang menurut gua oke. Ya, ini yang gua pakai ini, oke. Thank you ya Gus ya. Kita ketemu di next streaming. Kita ketemu next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.